Saudara, pertandingan pencak silat pada babak semifinal Porprov Jatim ke-7 di Gedung Olahraga Gor Wirabakti Lumajang, Jawa Timur antara atlet Jember dan Surabaya berakhir ricuh. Ini adalah video amatir warga yang merekam saat salah satu official atlet pencak silat membanting meja juri. Hal ini dilakukan salah satu official tim silat yang tak terima atletnya didiskualifikasi dan melakukan protes kepada tim juri. Bahkan meja tim wasit dirusak sebagai bentuk kekecewaan lantaran atletnya merasa dicurangi oleh tim juri. Keputusan Dewan Juri mendiskualifikasi atletnya dari Kabupaten Jember dianggap melakukan pelanggaran hingga atlet dari tim silat Surabaya cedera. Diketahui kericuhan bermula saat pertandingan silat kelas A antara atlet silat Kabupaten Jember dan atlet silat Surabaya berlangsung. Atlet Kabupaten Jember dianggap melakukan pelanggaran memukul dada atlet Surabaya hingga cedera dan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Menang Surabaya, menang diskualifikasi karena memang secara aturan Jember melakukan pelanggaran. Pelanggaran menurut dokter, karena tenaga ahlinya itu adalah dokter dan dia mempunyai surat tugas, dia menyatakan bahwa atlet Surabaya tidak bisa melanjutkan pertandingan.